selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Porsel Auto, di sini pagi ini kita dalam suasana yang cerah ya. Di belakang saya ada warna kuning. Ini menandakan warna cerah, warna semangat pagi ini. Kali ini kita kedatangan sebuah mobil Brio RS tahun 2021. Coba bisa dilihat, barangnya sangat istimewa sekali ya. Ini masih muda sekali, Brio RS tipe CVT ya, matic tipe tertinggi di tahun 2021. Ini Brio, perlu sahabat ketahui bahwa Brio itu penjualan yang paling laris di tahun 2020. Nah, inilah mobil hatchback terlaris saat ini. Oke, ini keren, kita bisa lihat. Oke, bisa lihat, coba maju mas Ben. Kita bisa lihat dari depan ya. Tampak dari bodi semuanya masih utuh semua ya. Kita lihat dari kap mesin, warnanya masih kaleng semua ya, tidak ada spet sama sekali. Ini kami jamin tidak ada bekas nabrak, tidak ada lecet sama sekali ya, hanya goresan kecil saja. Coba kita bisa lihat sini. Oke, area samping, oh yang fender juga bodinya masih utuh semua ya. Tidak ada untuk velg, ini velgnya masih original, masih sudah tutun, original bawaan pabriknya. Kemudian untuk spion juga masih utuh, hanya sedikit goresan kecil, namun ini catnya masih original semua. Oke, kita lihat lagi untuk yang samping, bisa dilihat semua, ini juga masih kaleng semua ya, tidak ada hanya ini, coba lihat. Oh, ini hanya kotor saja. Kemudian ini hanya lecet pemakaian, mungkin ini gas lecet pemakaian aja ya. Tapi overall barangnya masih mulus sekali. Coba kita lihat kalau pintu samping, kita lihat ya apakah ada bekas benturan atau tidak. Ini semuanya masih original semua ya, tidak ada spet untuk bagian samping, tidak ada bekas nabrak di bagian samping. Pilar A juga masih bagus. Pintu penumpang, mungkin pintu penumpang dilihat ya, semuanya masih ini ya, tidak ada bekas nabrak sama sekali, masih bagus. Kemudian kita lihat atap juga, untuk kondisi atap sangat istimewa juga ya, masih semuanya masih ori. Kita buka pintu belakang. Oke, pintu belakang ya, lihat. Oke, lihat ya, tidak ada bekas spet atau benturan, semua masih original ya. Oke, kemudian sini. Nah, untuk bagian samping kiri juga semuanya masih original semua ya. Kemudian ring juga original. Kemudian, nah, kita buka pintunya, kita cek pintunya. Ini semua masih bawaan pabrik semua ya, belum ada, tidak ada benturan sama sekali. Untuk bagian pintu sebelah kiri aman semua. Kita lihat pintu sebelah kiri juga aman ya, tidak ada bekas tabrak. Oke, selanjutnya kita coba lihat interior. Buat Porsel Auto, joknya sudah dilapisi kulit ya. Ini tidak, nanti sobat Auto kalau mau beli ini sudah tidak perlu lagi apa harus mikirin joknya ini, karena sudah kulit, sudah warna senada dengan warna bodinya ya, kuning. Kemudian interior juga rapi ya, masih bersih, nanti tinggal hanya dibersihkan saja. Kemudian oke, untuk ya bisa dilihat lagi, untuk sampai ke belakang semua sudah dilapisi jok kulit. Kita cek lampu-lampu, oke, nyala semua. Oke, semua nyala semua ya, normal semua ya. Oke, satu lagi ya, coba ini tahun pemakaian bulan Maret ya, Maret 2021, kilometer masih 14.800an sekian. Ini mobil masih sangat mudah sekali ya untuk dipakai, jadi memang untuk pemakaian sehari-hari. Coba kita sekarang lihat kap mesin ini sambil kita starter ya. Oke, ya, kita buka kap mesinnya. Coba dilihat untuk suara pada mesin, semuanya halus sekali ya. Coba kita cek untuk bagian oli-nya. Oke, ya, kita lihat dari depan dulu.
tidak ada nama bekas apa tabrakan sama sekali ya. Jadi semua masuk itu kan semuanya semua fokusnya juga semua masih terus tinggalkan. Untuk suara mesinnya pun masih sesuai standar, masih bagus sekali. Oke. Nah, ini pemakaian ini, umur mobil ini belum ada 1 tahun. Masih 10 bulan ya. Masih dijual. Coba sobat atau for sale auto kalau lihat di OLX atau di aplikasi jual beli mobil, ini masih di harga sekitar 190-an sampai di angka kurang lebih segitu. Ini harga barunya sekitar 205 di tahun 2021. Sekarang mau dijual oleh pemiliknya 190 juta nego. Nanti sobat for sale auto bisa hubungi kami di deskripsi, bisa langsung cek lokasi unit sepuasnya dan bisa nego sepuasnya. Oke, mungkin sekian ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.